Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi di channel ini yaitu Ibnu Bilal Trio dan balik lagi di konten Stardew Valley seperti biasanya. Dan kali ini gue lagi mau nunjukin kepada teman-teman semuanya yaitu bagaimana cara untuk mendapatkan salah satu item yang langka di game ini yaitu Prismatic Shard. Nah, item itu sebentar saya akan tunjukkan di sini. Sah. Nah, itu adalah item yang menurut gua itu susah sekali didapatkan di game ini. Dan jika teman-teman mau mendapatkannya dengan cara cuma-cuma atau dengan cara tergampang yang bisa kita lakukan di game ini, ikuti dan nonton video ini sampai akhir yo. Dan pertama, teman-teman semuanya, yaitu pergi ke penjual ini, rumahnya Marni, penjual sapi. Nah, terus kalian masuk di sini ke purchase animal atau kalian beli binatang di sini. Sembarang, kalian terserah mau beli chicken, kalian mau beli sapi, mau beli apapun itu terserah. Nah, misalnya saya beli ayam gitu. Saya beli ayam, terus kalian masukin di kandang. Nah, itu salah satu syaratnya ya, guys. Kalian punya kandang yang kosong. Nah, ini saya punya satu. Terus kita namakan. Nah, ini adalah triknya gitu. Kita namakan dia Itu 74. Nah, ingat teman-teman, kalian harus menggunakan ini mengikuti ini ya. Maksudnya bukan yang tanda kurung yang melengkung tapi yang agak kotak gitu. Nah, kalau kalian sudah melakukan ini, langsung saja kalian submit. Dan great, I'll send a little to her new home right away. Dan kita lihat apakah kita dapat. Nah. Kita dapat Prismatic Shard. Nah, gitu teman-teman. Itu adalah salah satu apa ya namanya? Mau dibilang bug atau apa? Tapi yang penting ini adalah salah satu cara terbaik dan termudah di game Stardew Valley untuk mendapatkan item Prismatic Shard ini. Kenapa item ini menurut aku itu penting dan juga susah didapat? Kenapa mau saya buang? Itu karena item ini, mineral ini tuh harus digali atau dicari-cari di gua tengkorak gitu. Gua tengkorak itu yang paling menakutkan ya kan, monster-monsternya itu atau dungeonnya itu mengerikan teman-teman. Dan kita ke ini dulu, ada satu tempat yang saya mau nunjukin pada teman-teman. Hup. Nah, kalau kalian baru pertama kali mendapatkan si Prismatic Shard ini, kalian tuh bisa berdiri di tengah-tengah tempat ini kan di gurun ya, di salah satu tempat yang bisa kalian kunjungi kalau kalian bisa perbaiki bis. Nah, kalau kalian di sini pertama kali, kalian berdiri saja di sini, terus tekan OK atau apapun itu tombol yang kalian bisa tekan. Terus kalian akan mendapatkan pedang galaksi gitu yang warna ungu. Itu adalah salah satu pedang yang paling kuat di game ini gitu, teman-teman. Tapi kebetulan saya di sini tidak bawa pedang itu, jadi okelah. Dan saya juga mau tunjukkan ada satu item ini tuh diperlukan di, kalau tidak salah, ingin membangun bangunan bioskop gitu. Kita akan ke sana. BTW ini bisnya lama banget ya. Oke, jadi langsung saja kita ke gedung bioskop. Nah, gedung bioskop ini bisa dibangun kalau kalian mengikuti alur community center, bukan Jojo Mart. Karena kalau kalian menyelesaikan semua quest-quest atau bundle-bundle yang ada di community center, kalian akan membuat Jojo Mart itu tutup. Dan bangunan ini itu kelak, kalau kalian selesaikan semua bundle terakhir yang ada di bangunan ini, The Missing Bundle, kalian bisa membangun bioskop gitu. Dan ini adalah, kalian bisa lihat, Prismatic Shard. Nah, saya simpan di sini dulu. Tapi jangan dulu, teman-teman.
Saran saya jangan disimpan dulu. Kalian masukkan ke alat ini dulu. Mana? Crystallidium. Inilah. Kurang riset dalam membuat konten. Tapi kita akan coba apakah dia bisa masuk ke dalam sini. Ternyata tidak, teman-teman. Aduh, salah lagi. Tapi ternyata alat ini tuh cuma bisa dipakai sekali gitu. Jadi kalau kalian mau mencarinya lagi, ya kalian ulang lagi tadi triknya gitu. Kalau kalian tidak mau, pergi ke gua tengkorak dengan susah-susah dan mencari si mineral ini gitu. Jadi kalian tinggal ulang-ulang gitu. Kalau kandang ayamnya itu full, kalian bisa jual ayamnya, terus melakukan hal itu berulang-ulang sampai item ini tuh bisa banyak gitu. Jadi mungkin itu aja guys video singkat ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya bermain game Stardew Valley. Tapi BTW siapa tuh tadi yang klakson-klakson? Gak jelas. Jadi dadah semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe tentunya.